Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ramdan Hongkol Channel. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana supaya memudahkan kita atau mempercepat setiap pekerjaan atau tugas-tugas yang mengambil atau mendapatkan referensi dari internet ya. Caranya yaitu supaya kita tidak klik-klik atau buka setiap tab ya atau window. Kali ini saya akan memberikan caranya. Itu dengan caranya sangat mudah. Kebanyakan orang-orang itu kan, walaupun ada yang sudah tahu mungkin, tapi saya ini memberikan cara untuk yang barangkali ada yang belum mengetahui caranya. Kebanyakan orang itu pasti seperti ini. Salin, kemudian paste, control paste. Nah, seperti ini. Kemudian kembali lagi, cari yang mana. Kemudian salin lagi. Salin lagi. Kemudian control V. Nah, kebanyakan seperti ini. Namun, saya akan memberikan caranya. Ini memudahkan kita. Yang pertama, itu teman-teman cuman tugasnya yaitu mengopi mana yang teks mau diambil, kemudian dipindahkan ke Word, yaitu langsung saja kita salin, kemudian cari yang mana yang mau digunakan lagi. Nah, misalnya ini salin, kemudian yang ini salin, kemudian buka ke Word-nya, tinggal teman-teman klik tombol di keyboard itu, yaitu kombinasi antara tombol Windows dan V. Nah, di sini keluar clipboard. Clipboard ini fungsinya itu untuk setiap yang kita copy pasti ada di sini. Baik, kita pilih saja yang ini. Ini kan yang pertama tadi ya. Kemudian ulangi lagi seperti tadi. Ini yang kedua. Kemudian ulangi lagi seperti tadi, ini yang ketiga. Nah, ini memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan mengenai copy paste ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman, kemudian komen jika ada yang bertanya. Dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Tujuannya untuk mendukung channel saya agar lebih semangat untuk berkreasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.